seperti ini jadinya ya teman-teman semua. Kebun kita menjadi semak sekali. Jalan pikulnya pun sudah sangat semak. Karena kita terlalu banyak kerja keluar nih ya teman-teman semua. Ini kebetulan hari Jumat. Kita putuskan tidak ikut potong buah di tempat Pak Haji di Lin 3 ya teman-teman semua. Kemungkinan nanti bila sudah selesai kita di sini akan kita tolong lagi di sana potong buah ya teman-teman semua. Karena hari Sabtu nanti pun kita akan potong buah juga di sini. Sementara jalan pikul kita sudah sangat sulit dilalui ya. Untuk mendorong angkong atau bego juga sudah sangat payah ya teman-teman semua. Ini pasar pikul, pasar panen di tempat kita ya. Nah, tidak bisa lagi kita untuk menarik angkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mujua-jua horas. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya serta diberi rezeki yang melimpah. Amin. Nah, teman-teman semua, pada pagi hari ini kita membabat di tempat kita ya teman-teman semua. Karena jalan pikul di kebun kita sudah sangat semak sekali ya teman-teman semua. Karena kita keseringan kerja di luar nih ya teman-teman semua ya. Jadi maka kebun kita sendiri jadi terlantar ya teman-teman semua, tidak terurus. Ini pun sudah pruningnya harus sudah dipruning ya, pelepahnya juga sudah semak. Kemarin kita sudah pruning sebagian ya, namun ini pun sudah minta dipruning lagi ya teman-teman semua. Ya mudah-mudahan sehat-sehat. Nanti kita akan bagi waktu lagi untuk fokus untuk merawat di kebun kita ya teman-teman semua. Ini sudah kita buka ya teman-teman semua. Kita sudah buka tiga jalur separuh-separuh ya, karena semak sekali ya teman-teman semua. Ini sudah jam 11, kita akan segera pulang karena kita pun akan segera jumatan ya teman-teman semua. Lepasnya sudah sangat kering-kering ya. Wes, berangkat kita. Kita mau pergi jumatan ya teman-teman semua. Adik itu pun sudah datang dari kebun sana ya. Jadi kita mau lanjut berangkat jumatan. Ini Bik Regar dia lagi keluar karena ada acara pindah rumah adik yang di sana ya teman-teman semua. Le, ini apa mu? Biar kita going tuh peci sama. Jumatan teman-teman semua, ini Dek Piona ikut ke sana ya, karena di sini pun orang-orang pada pergi ke acara pindah rumah ya teman-teman semua. Kita jalan kaki aja ya, karena motor dibawa sama Bik Regar keluar. Dek Piona dia ikut juga. Panasnya luar biasa ini, bisa mau hujan lagi nanti nih man. Alhamdulillah kita sudah pulang ya teman-teman semua. Ini Dek Piona mau berangkat pramuka ya. Dia diantarkan sama leleknya ya. Yo. Karena ini Bik Regar belum juga pulang ya teman-teman semua. Thank you.
sembunyi deh. Buah kepar sembunyi. Iya, lama dia suka dilihat di. Itu mak. Enggak enak. Ini sudah cukup. Ada yang kuning. Enggak, belum itu, enggak. Banyak kali lebahnya, Pak. Banyak lebahnya. Nah ini Bik Regar sudah pulang ya teman-teman semua, dari tadi ada orang acara pindah rumah ya. Nah, tadi Bik Regar ke sana, nih sekarang udah sampai rumah Bik Regar ya. Ini mau buat sayur Bik Regar, sayur pare pahit dengan telur. Nah ini tadi Bik Regar kasih garam ya. Ini Bik Regar ramas pakai garam biar supaya keluar pahitnya. Nah ini sudah masak ya teman-teman semua. Enak sekali sayur simple. Nah, silahkan coba di rumah teman-teman semua. Ini sayur favorit Bik Regar ya. Nah teman-teman semua, di sini alhamdulillah kita ada kabar gembira ya teman-teman semua, di mana beberapa hari yang lalu saudara sepupu macam mana, anak dari abang kakak dari ayahnya Bik Regar ya, atau bapak mertua kami ya, kebetulan mereka tinggal tidak jauh daripada rumah Bik Uda, itu areal Sorek katanya, di mana Simpang Pulai katanya di Sorek ya teman-teman semua. Kita kemarin
dikasih kabar, dan Bi Regar cerita dengan Bi Uda pas saat Bi Uda di sini ya. Kebetulan juga ada ibu dari Singapura sama ibu dari Malaysia. Pas kebetulan Bi Uda cerita juga bahwasanya kita nanti akan pergi ke sana untuk mengunjungi acara apa? Acara hajatan mengayun-ayun. Mengayun-ayun katanya ciri khas suku orang Mandailing begitu ya, teman-teman semua. Syukur alhamdulillah di sini ada rezeki dari ibu Singapura dan juga ibu apa tadi yang dibilang Bi Uda? Malaysia. Ibu Rohaya. Alhamdulillah juga dari rezeki dari Ibu Rohaya katanya untuk ongkos Bi Regar dengan Bang Milala untuk mendatangi pesta ke sore begitu ya. Dan alhamdulillah Bi Uda sudah kirim kepada kami, dan terima kasih banyak kami ucapkan buat Bi Uda karena telah menyampaikan amanah dari Ibu Hajah Mania dan juga Ibu Rohaya. Di sini kami ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada Ibu Hajah Mania yang tak berhenti-berhenti dari awal pembangunan rumah kita, dasar dari rumah kita, sampai ke mesin, gengset, penerangan rumah kita ya, dan juga jaring, semen dan lain sebagainya. Dari beliaulah bersama Bapak Haji Mania, Haji Samad Saleh. Haji Samad Saleh. Dan di sini alhamdulillah juga dari Ibu Malaysia, Ibu dari Malaysia, Ibu Rohaya. Terima kasih banyak kami ucapkan. Alhamdulillah sudah sampai kepada kami rezeki dari ibu ya. Di sini buat Ibu Hajah Mania dan Ibu Rohaya, kami ucapkan ribuan terima kasih banyak. Semoga ibu beserta keluarga dilancarkan segala urusannya dan dimurahkan rezekinya serta dipanjangkan umurnya serta diselamatkan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang bisa kami ucapkan buat ibu beserta keluarga. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih banyak. Buat ibu kami yang di Singapura, Ibu Azamania dan juga bapak kami Amat Saleh, terima kasih banyak sudah sampaikan Bi Uda buat kami amanahnya. Semoga bapak dan ibu diberi kesehatan panjang umur. Amin. Begitu juga dengan ibu yang di Malaysia, Ibu Rohaya. Terima kasih banyak juga ya Bu, sudah sampai juga kepada kami amanahnya yang disampaikan Bi Uda. Semoga ibu di sana sehat, panjang umur, murah rezeki. Amin. Amin. Nah, tapi di sini kita tidak berangkat bertiga ke sore ya, ibu ya. Ini mohon maaf buat ibu dan juga keluarga yang menunggu kehadiran kami di acaranya nanti. Karena anak kita si Fiona dia masih sekolah ya. Kalau kita berangkat dengan Bi Regar, tentu Dek Fiona akan harus tinggal karena sekolah dia. Namun kalau kita berangkat berdua, Dek Fiona dia tidak mau tinggal ya. Dia wajib ikut dan kita nanti akan ragu karena sekolahnya, karena sudah kebanyakan libur. Dulu beberapa bulan yang lalu Bi Regar juga pulang ke Medan karena mertua kurang sehat. Sempat juga Dek Fiona libur 2 minggu ya, karena memang sebetulnya Bi Regar di sana bukan ingin berlama-lama, tapi situasi tidak mendukung, maka mereka jadi lama di sana ya. Teman-teman semuanya, ribuan terima kasih banyak atas kasih sayangnya dan dukungannya. Dimanapun teman-teman berada,
apapun aktivitasnya, semoga dilancarkan segala urusannya serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini teman-teman semua, dan ketahuilah satu hal, apabila kita tanam padi masih tumbuh rumput, apabila kita tanam rumput teman-teman semua dan harap tumbuh padi, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jadi teman-teman semua, tetaplah berbuat baik, tetaplah semangat, jangan pernah menyerah, dan jangan lupa bersyukur teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jua-jua horas. Dadah teman-teman semua, sampai jumpa lagi. Sampai berjumpa lagi.